Apabila dia, dia bangkit, dia mengakit mengikut selepas Allah. Putih lah mukanya. Sebab semasa dia hidup, dia masuk dalam serupa yang putih. Bagaimana nak jadi hitam? Tak akan jadi hitam. Allah anugerah dia dengan putih juga. Ha, itu yang diingatkan dalam bab tajuk ini. Ya. Akan dibangkitkan menurut keadaan ketika mati. Ha, berat, jadi hidup ini pastikan dalam celupan Allah. Celupan Allah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut saja. Pattern terlalu banyak. Bentuk banyak. Ada agama sedekah, ada agama solat, ada agama orang gemar, ada orang gemar puasa, ada orang gemar bercakap memberi nasihat, ada orang dengan buat baik kepada orang, ada orang gemar datang ke masjid setiap waktu. Itu pattern masing-masing, bentuk masing-masing. Tapi dia dalam celupan Allah kerana perkara itu diredai oleh Allah. Itu diingatkan kita. Kita ni, kita pastikan kita dalam celupan Allah supaya kita dibangkit dalam celupannya nanti. Muka putih. Bukanlah muka seperti orang kafir itu hitam. Kita lihat di sini. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah bahawa pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hamba akan dibangkitkan kembali kelak. Menurut keadaan ketika ia mati. Maknanya mati itu maknanya bawaan ketika dia mati. Maksudnya kalaulah seperti disebut tadilah, menggemari maksiat, satu maksiat tak sempat taubat. Dia pun bangkit dekat dalam begitulah. Tetapi ada orang pula baik, orang soleh, baik, soleh, ada juga perkara yang tak baik. Campur aduk, soleh, baik. Bermaknanya bagaimana? Biasanya, kalaulah orang itu soleh, dia biasanya sikit saja yang tersalah. Dia akan dibangkitkan mengikut amalan soleh tu dah. Walaupun ketika itu dia mati ketika melakukan amalan yang tak baik. Tapi bukanlah berdosa besar. Satu dosa besar. Tetapi sebelum pada itu dia banyak. Itu amalan. Jadi maksud di sini yang tak sempat taubat. Dosa besar tak sempat taubat, dia dibangkit mengikut itu. Diriwayatkan oleh Muslim daripada Abdullah bin Umar. Ia pernah mendengar ketika Allah nak menyiksa satu kaum, ia menimpakan kepada siapa sahaja ada di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan niat mereka. Walaupun dalam ayat ke-8 ada sebut, Makanallahu liyazharal mu'minina ala ma'antum alaih hatta yamizal khabisa minat tayyib. Wa makanallahu liyutirakum ala al-ghaib walakinna Allah yajtabi mir rusulih. Maksudnya, Allah tak biarkan kamu ni, tak biarkan kamu yang kamu hidup bercampur gaul sama ada Islam, bukan Islam, yang soleh bukan Islam. Allah tak biarkan sehinggalah Allah mengenali hatta yamizal khabisa minat sehinggalah Allah mengenali yang membezakan di antara buruk dan soleh, walaupun mereka hidup dalam keadaan yang satu masyarakat. Jadi Allah tak biarkan. Allah maknanya takkanlah kata dah hidup bersama orang bukan Islam. Jadi kamu ni bukan Islam tak. Itu amalan dan keimanan. Maknanya amalan keimanan. Walaupun bala itu menimpa azab kepada siapa sahaja ketika di tengah mereka, apabila datangnya bala, jadi hidup dalam keadaan kumpulan itu, datangnya bala, contohnya tsunami di Aceh, kalau kita ambil contohlah, bukan kita nak sebut contohnya bercampur, tapi di tsunami di Aceh itu semuanya Islam. Tak kira di mana kawasan yang bercampur Islam, orang soleh, orang tidak soleh, datanglah bala Allah seperti tsunami, mati semua. Adakah dibangkit mengikut apa yang Allah turun pada? Tidak. Allah tetap membangkit orangnya. Orang itu mengikut celupannya tadi. Kalau dia tetap dalam celupan Allah, dia tetap bangkit dalam celupan Allah. Apa yang dia semasa hidup, apa bawaannya? Iman dan amalan soleh. Bermaknanya dia tetap dibangkitkan seorang yang mulia, bermuka putih. Walaupun dia hidup bergaul, dia mati pun mati bersama dengan orang-orang kafir. Sebab bala itu datang melanda, tak kira sesiapa. Tapi tetap Allah bangkitkan, dia bangkitkan kembali berdasarkan niat mereka. Allah ini maha adil. Hadis tersebut diriwayatkan oleh juga Bukhari dari Abdullah Umar bahawa Rasulullah bersabda,
Apabila Allah menurunkan azab kepada suatu kaum, dia akan menimpakan kepada siapa pun yang ada di antara mereka. Kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan amal-amal mereka. Sama lah seperti kita di Malaysia. Di Malaysia apabila datang bencana, katakan Malaysia ni tidak ada berlaku bencana seperti di Indonesia gempa bumi, Malaysia tak berlaku. Katakan banjirlah melanda, banjir melanda, matilah ramai semua. Ada bercampur semua dalam satu kawasan, satu kampung, bercampur semua. Apabila dibangkitkan berdasarkan amalan dan keimanan. Maknanya Allah, kamu ni mati dalam bala aku. Tak ada cara lah kamu. Tak. Itulah maksudnya. Walaupun mati dalam bala Allah, Allah, kerana kamu hidup bersama-sama dengan dalam masyarakat, bala Allah datang, kena semua. Sama ada kamu orang yang baik, beriman kepada Allah, sebab bala itu akan sapu semua. Tetapi Allah tetap adil, tetap adil. Apabila dia dibangkitkan, dia tetap orang beriman dan beramal soleh. Tak samalah dengan orang yang kafir ataupun orang yang tidak soleh, tak akan sama bangkit nanti. Itu dikatakan sibrat Allah, celupan Allah, tak sama. Tak sama. Antara kita pun walaupun muka putih, semua muka putih antara kita insya-Allah, tak sama juga. Ada orang yang muka putih bersinar seperti matahari sehingga ada yang ditumpang kepada orang lain. Maknanya cahaya pun tak sama antara kita. Tapi kita insya-Allah lah semua sekali dalam rahmat Allah. Diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih Bukhari Muslim itu, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, setiap yang berbicara pada jalan Allah dan hanya Allah yang tahu terhadap yang berbicara padanya, nescaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan luka yang mengalir darah berwarna merah dan beraroma kasturi. Orang mati syahid. Orang mati syahid, dia berjuang fi sabilillah. Orang mati syahid yang terkenalnya Sayyidina Hamzah, sahabat Nabi yang lain, Mas'ab bin Umair, yang kita tahu lah yang terkenal mati syahidnya, Sayyidina Hamzah dan perang Uhud, Mas'ab bin Umair dan banyak lagi, terlalu banyak tapi tak ingat nama. Mereka itu luka-luka. Jadi orang mati syahid ni apabila dibangkitkan, dia pun dibangkit seperti mana dia luka pada perang itu, pada perang itu, dan darah tetap mengalir, darah mengalir, dan darah itu harum seperti kasturi. Ini orang mati syahid. Mulia tingginya orang mati syahid, darjat tertinggi. Orang mati syahid ni darjat tertinggi. Kerana antaranya ialah, kenapa tertinggi? Dia masuk surga tanpa dihisap. Masuk surga tanpa dihisap. Dan dia tidak melalui seperti kita. Ditanya muka nakir, dia tak ada. Orang mati syahid ni, apabila wafat, dia terus ke tempatnya. Tempat yang disediakan oleh Allah, iaitu surga. Satu surga, surga itu bukan surga yang dijanjikan sekarang. Surga itu wallahu alam, tak tahu di mana, tapi surga dikatakan mereka ini berada di surga Allah. Jadi surga ni banyak, ada surga yang kekal abadi yang kita akan masuk. Itu surga itu tidak sesiapa pun boleh masuk selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk terlebih dahulu. Jadi orang mati syahid ini, sebab itulah orang mati syahid ini orang kata bukan surga itu, bukan surga itu Nabi tak masuk lagi, mana mungkin orang lain boleh masuk. Jadi orang mati syahid ni ada surganya, surga orang mati syahid. Tempatnya. Dia tu berada di situ. Dia tak di soal muka nakib. Dan dia tunggu apabila surga dibuka, dia masuk tanpa hisap. Ini kelebihan orang mati syahid. Dan antara kelebihan lagi, dia dibangkitkan mengikut luka yang sedang tertoreh pada jasadnya. Kalaulah ketika kena bom, kalau kita tengok bagaimana, kalaulah betul, pemimpin Hamas yang mengasaskan Hamas yang tak kursi roda lama, Yasin, saya tak ingat Yasin, hancur badannya. Kalaulah dia itu memang mati syahid, begitulah dia dibangkit. Berdarah, darah itu baru harum, dan bersama-sama dengan syahid lagi, syahid dalam perang Badar, syahid dalam perang Uhud, syahid dalam perang Ahzab, syahid dalam perang Hunain, syahid dalam perang Khandaq, berbagai-bagailah. Nabi menghadapi perang 27 peperangan. Dan ada peperangan yang begitu sukar untuk dimenang, lambat menang, sehingga sahabat bertanya kenapa lambat menang. Allah kata sebenarnya lambat menang itu sebab kamu sendiri, bukannya pasal Allah tak tu. Kamu sendiri, sebabkan kamu sendiri sebenarnya.
Adalah mana-mana yang tak kena. Kita balik kepada sini. Jadi orang orang yang mati syahid itu dia dibangkitkan seperti mana dia gugur pada hari dia pada hari mereka gugur dengan lukanya, dengan darah mengalir, dengan harum kasturi. Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abdullah Umar, wahai Rasulullah, tolong khabarkan kepada aku tentang jihad dan perang. Baginda pun bersabda, wahai Abdullah, jika kamu berperang dengan bersabar dan hanya mengharap reda Allah, nescaya kelak kamu akan dibangkitkan kembali dalam keadaan bersabar dan mengharapkan reda Allah. Dan jika kamu berperang dengan terpaksa kerana dipaksa ataupun mencari kekayaan dunia, nescaya kamu akan dibangkitkan kembali dengan paksa dan mencari kekayaan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan apa kamu berperang atau terbunuh, nescaya Allah akan membangkitkan kamu dalam keadaan seperti itu. Walaupun kamu mati terbunuh dalam perang, kalau berperang fisabilillah pun ada. Dalam satu perang, Uhud ke perang apa ada, dia berperang kerana niatnya lain. Nabi kata tak, dia bukan mati syahid pun ada. Nabi kata dia tak mati syahid kerana dia berperang bukan kerana sebenar-benarnya jihad fisabilillah kerana Allah. Tapi sahabat lain pun ramai lagi yang mati syahid, yang benar-benar mati syahid itu. Jadi mereka ini dibangkitkan dengan keredaan Allah kerana mencari keredaan Allah. Mereka dibangkitkan dengan sabar. Bagaimana dikatakan bangkit dengan sabar? Iaitu kemenangan lah. Sabar itulah kemenangan. Dibangkit dengan keadaan yang mulia. Itu maknanya kebangkitan dengan sabar. Sebab di dunia ini mereka sabar. Seperti orang Palestin di Gaza. Mereka sabar. Dihentam, dipukul, hancur. Tapi mereka tetap berada di situ. Mereka tak undur. Pejuang-pejuang tetap berjuang. Tak undur lagi sekarang ni. Tetap berjuang. Sejauh mana kesabaran itu, wallahu'alam. Kalaulah mereka itu sabar, mereka kalau kita dengar, memanglah sebagai manusia, kita rasa sedih sebagai manusia. Tapi kalau kita ambil takdir Allah Ta'ala, mereka lagi berjaya. Mereka ramai-ramai masuk syurga. Sekumpulan masuk syurga. 12,000, 14,000 masuk syurga. Mereka dah selesai masalah hidup. Dah selesai. Bila masa boleh selesai, besok boleh tentu lagi hidup. Tapi kalau kena selesai masalah hidup, tinggallah kita di sini. Yang huru-hara yang hidup ini, itu takdir Allah. Tetapi, walau bagaimanapun, kita wajib bantu mereka. Dia itu saudara se-Islam kita. Wajib bantu. Wajib ingatkan kesusahan mereka bagaimana. Andai kata, kalaulah mereka ini sabar, maknanya mereka lebih mulia. Mereka mulia. Sekarang tempat itu diistiharkan jihad oleh ulama dunia. Diistiharkan jihad. Jadi, jihad itu terbuka sekarang. Siapa nak mati syahid, ada peluang mati syahid. Ada peluang pergi ke sana. InsyaAllah mati syahid. InsyaAllah mati syahid sebab ulama kita dah beri kata, siapa yang mempertahankan berjuang sana ialah jihad fisabilillah, terutama sekali orang Islam yang berada di sekitar itu. Ini terbuka, itu ulama kita kata begitu. Jadi kalaulah mereka itu berjuang bersungguh-sungguh, sabar, mereka dibangkitkan dengan kesabaran dan juga mencari keredaan Allah. Maknanya mereka dibangkit muka putih tadi, kaum fi rahmatillah. Untuk dapatkan rahmat Allah ketika dibangkit, kita kena bawa keredaan Allah. Bagaimana mungkin nak dapat rahmat Allah kalau orang itu dimurkai? Mana mungkin? Dibangkit ketika hidup, dimurkai Allah. Kemudian, dibangkit, mana mungkin? Tak mungkin dibangkit mendapat keredaan Allah. Mana mungkin? Kalau Yahudi, kalau dah tak sempat taubat, mereka ini maghdub. Tersebut maghdub yang dimurkai kerana mereka bunuh Nabi. Dan apabila dibangkit, bolehkah mereka dapat rahmatillah? Tak mungkin. Sebab celupan itu tadi, kamu masuklah celupan mana? Masuklah celupan hitam. Muka hitamlah kamu. Yang ini masuklah celupan putih, cahaya Allah. Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu celupan Allah. Celupan Allah ini ialah orang yang mereka kegelapan dalam keadaan yang bercahaya.
Kalaulah kamu masuk dari celupan cahaya itu, kamu dibangkitkan bercahayalah. Bagaimana kamu dalam kawasan hitam nak bangkit kawasan putih? Boleh ke? Ha? Hitam nak jadi putih? Ha? Lebih-lebih lagi, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu riwayat Dailami daripada Abu Hadayah. Hadis ini daripada Anas Malik, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi sallallahu alaihi bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mabuk, ia akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan mabuk, diazab oleh malaikat munkar nakir dalam keadaan mabuk, dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti juga dalam keadaan mabuk, seperti dalam keadaan mabuk, sambil dibawa ke parti yang terdapat di tengah jahanam yang bersama sakran. Di parit tersebut terdapat sumber mata air mengalir darah, hanya tempat-tempat orang yang makan dan minumnya. Inilah orang yang menggemari minum khamar ataupun arak. Apabila dia tak sempat taubat, kalau dia seorang Islam lah, kalau orang kafir pun sama juga. Kalau dia seorang Islam tak sempat taubat, kerana itu dosa besar, tak sempat taubat, dia mati pun dalam keadaan mabuk, dia azab oleh muka nakir dalam kubur, dan apabila bangkit nanti, dia dibangkit dalam keadaan mabuk, maknanya mabuklah, jalan huru hayang, orang lain bangkit tegak muka putih, tapi hamba Allah ni sebab tak sempat taubat, dia bangkit dalam muka hitam, dalam pun huyu hayam kan, seperti orang yang mabuk. Itu kalaulah, dan ini adalah satu hadis, walaupun hadis ini tak dinyatakan kuat ataupun tak kuat, tapi disebutkan hadis ini daripada diriwayatkan oleh Dailami dan Abu Hadiyah yang dikenali Ibrahim Hadiyah, perawi hadis, perawi hadis, dan daripada Anas bin Malik. Jadi hadis ini tak dinyatakan, so, tapi walaupun hadis ini sama juga dengan hadis yang lain yang mengatakan kamu dibangkitkan mengikut apa yang kamu bawa hidup. Allah pun berfirman, wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah pun sebut wa ma kana li nabiyyin an yaghul. Nabi bersih, nabi tak tipu. Tak ada nabi yang menipu. Allah sebut wa ma kana nabiy an yaghul. Nabi ini bersih, tidak ada langsung kepentingan dunia. Dia sebut wa ma yaghlul. Siapa yang yaghlul ni slewing duit ke apa ke? Wa ma yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dia dibangkitkan bersama dengan harta yang dia slewing itu. Contohnya katakan banyak pecah amanah ke, kita nak kata orang pun kita pun takut sebenarnya. Itu kita sebutlah sebagai contoh, jangan sebut sesiapa. Katakan pecah amanah, banyak pecah amanah, banyaknya dia dibangkit dengan harta tu. Wa ma kana nabiy an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang slewing, dia akan dibangkitkan dengan harta tu, dengan harta yang dia slewingkan. Kalau wang-wang lah, kalau harta lah, kalau yang lain wallahu alam. Tapi Allah sendiri mengatakan sedemikian. Kerana kamu dibangkit mengikut bawaan hidup kamu, bawa hidup kamu. Jadi hidup ini bagaimana? Hidup yang benar. Hidup yang benar itu ialah redha Allah. Jadi surga itu, redha itu surga, neraka itu murka. Kalaulah nak redha Allah, janganlah buat perkara yang murka. Kalau nak redha Allah, buatlah perkara reda. Perkara reda itu perkara, semua perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah jelas dengan sejelas-jelasnya Nabi itu buat macam mana, Nabi ini hidup macam mana, Nabi ini bercakap macam mana, Nabi ini berjalan macam mana, Nabi ini bertutur macam mana, Nabi hidup ini macam mana, semuanya jelas. Tak mungkin kamu tersilap kalau kamu ikut Nabi ini. Tak mungkin tersilap kalau ikut Nabi. Tak mungkin tersilap. Kerana itulah celupan Allah. Celupan Allah yang sebenar-benarnya. Mana mungkin tersilap kalau ikut Nabi sepenuhnya. Kalau tersilap itu kerana kamu sendiri. Kamu yang reka-reka lain, memang tersilap dah. Sebab kamu tambah sana, tambah sini, kenapa kamu tambah?
Tapi kalau ikut sebenar-benarnya, ikutlah sebenar Nabi itu. Janganlah tambah-tambah. Jangan ada-adakan itu. Takut benda itu tersalah nanti. Diriwayatkan oleh Muslim kepada Abu Abbas, seorang lelaki yang menjalankan ibadat ihram, sedang mengerjakan haji atau umrah, ia jatuh dari untanya lalu wafat mati. Rasulullah pun bersabda, jadi ada seorang mati di keadaan ihram tapi tak nyatakan haji ataupun umrah, tapi dia dalam keadaan ihram lah. Lalu Rasulullah bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafanlah dengan pakaiannya, jangan beri ia wangian, jangan beri dia tutup, jangan tutup kepalanya, kerana pada hari kiamat nanti ia akan mengucap kalimah talbiyah. Ini hadis lain pun, kerana dia menundukkan kepalanya. Jadi seorang sahabat Nabi mati dia kadang ihram. Jadi kalau pakai ihram itu sama ada umrah ataupun haji, pakai ihram yang putih kita pakai tunai ke umrah, Nabi kata jangan tutup mukanya, jangan pakaikan wangian, kerana di akhirat nanti jangan beri ia wangian, kerana di akhirat nanti ia akan mengucapkan talbiyah. Orang yang mati ketika talbiyah atau umrah ataupun haji, dia dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulku wa ni'mah. Maknanya dia dibangkit dalam keadaan bertalbiyah, kerana dia mati dalam keadaan ihram. Sebab orang ihram ini sentiasa bertalbiyah sebelum dia menunaikan umrah. Itu katakan akan dibangkitkan kelak ini mengikut keadaan ketika ia mati. Diriwayatkan lagi di sini, diriwayatkan Abu Qasim bin Ishaq daripada Muhammad Al-Khatali dan kitabnya Ad-Dibaj dari Abu Muhammad bin Yunus Bukhair, ayahnya Amr bin Syamr, dari Jabir Muhammad bin Ali, Ibn Abbas dan Ali bin Husi, bahawa Nabi sendiri bersabda, Jibril memberitahu kepada aku bahawa kalimah La ilaha illallah akan menjadi teman bagi orang Muslim pada hari kematiannya dalam kubur. Azan dulu lah, nak azan lah.
wassalatil qa'imah atisbina Muhammad alaih wassalatil tawar fadilah wa ba'asuqa mahmud lalazi wa'antah subhanakallah tukhidul mi'ad. Ada majlis banyak. Ada apa-apa kan? Ada majlis tahlil kuat. Ada majlis banyak. Tahlil apa-apa kan? Ada. Kita sambung sikit lagi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril memberitahukan kepada aku bahawa kalimah la ilaha illallah akan menjadi teman bagi orang muslim pada saat kematiannya dalam kubur. Dan ketika keluar dari kubur, kata Jibril, hai Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu melihat penghuni kubur ketika keluar dari kubur, mereka tergeleng-geleng kepala. Seorang dari mereka dengan wajah putih berseri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan ada orang yang lainnya berwajah hitam, wajah hitam muram berseru, aduh celaka, aku telah melakukan kelalaian di sisi Allah. Jadi ada orang dibangkit geleng-geleng kepala kerana dia berzikir la ilaha illallah. Kerana ketika dia akhir mati itu, dia lafaz la ilaha illallah. Ataupun dia selalu berzikir kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Subhanallah walhamdulillah. Akhir sekali Allah. Akhir Allah barakabiran. Alhamdulillah kasih. Subhanallah berkotang wa asilah. Maknanya lepas solat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun selalu dia berzikir kepada kalimah la ilaha illa anta. Tak kira lah ada seperti sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana ala abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Maknanya dia ada zikir, ada maksurat itu ada zikir la ilaha illallah. Banyak zikir dengan kalimah, ada kalimah la ilaha illallah. Kita sendiri pun kita solat, kita pun selalu asyhadu an la ilaha illallah tayyib awal dan juga tayyib akhir. Kita sendiri pun insyaallah lah ketika dibangkit keluar dari kubur, orang yang suka dengan kalimah la ilaha illallah ini, dia pun jadi teman, kalimah jadi teman kepadanya. Dia hiling-hiling kepala dengan lafaz la ilaha illallah, mukanya berseri-seri, putih berseri-seri. Ada orang mukanya hitam seperti orang sebut tadi. Fa'amal lazina naswadat wujuhum akafartum ba'da imalkum. Itu orang kafir. Ataupun orang Islam, memang dia tak sempat taubat dengan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, boleh lagi. Kalau dosa kecil, boleh selamat lagi. Sebab dosa kecil ini dihapuskan dengan amalan soleh. Tapi kalau dosa besar, tak terhapus dengan amalan soleh. Kenapa? Karena dia kena taubat, benar-benar taubat. Sehinggalah cukup syarat taubat dan dia kena buktikan bahawa dia ni menyesal betul-betul. Dan dia kena gantikan apa yang dia lakukan dulu dengan amal saya betul-betul. Taubat sehinggalah dia mengalir air mata menyesal. Kalau tak mengalir air mata, tak menyesal. Dan selalu bangkit tengah malam di atas kesalahan yang lalu. Itu kalau dosa besar lah. Kalau tidak ada dosa besar, dosa kecil, pendek kata, insyaAllah masih lagi selamat. Kerana amalan soleh boleh gugurkan dosa. Innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Kebaikan gugurkan keburukan ataupun pahala boleh gugurkan dosa. Dalam pada itu ada juga dosa gugurkan pahala. Ingat, hidup ini ada dosa gugurkan pahala. Nabi sebut pahalanya dimakan seperti daun dimakan oleh ulat. Pahalanya habis seperti daun kering dimakan api. Itu dosa menghapuskan pahala. Apa dosa ini? Mengumpat dan sebab fitnah. Mengumpat sebab fitnah. Habis pahala dia yang ada. Bukan tak ada pahala. Tapi seperti tadi, seperti daun kering dibakar api. Ataupun daun dimakan oleh ular. Jadi tak adalah. Sampai di akhirat muflis. Dan hadis Nabi pun disebut. Sampai di akhirat muflis orang seperti ini ya. Jadi daulah daripada perkara itu. Hiduplah dengan pahala menggugurkan dosa. Diriwayatkan daripada Abu Dunya, daripada Baihaqi, daripada Qais Ishaq. Ibnu Umar bahawa
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kesedihan bagi orang yang suka membaca kalimah la ilaha illallah, baik saat kematian, saat dikubur maupun saat mereka dibangkitkan kembali. Aku seakan-akan melihat mereka mengibas-ngibas debu dari debu kepala mereka dengan saya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Jadi orang yang selalu berzikir la ilaha illallah, tak kiralah di mana pun, suka kepada kalimah ini, ya, apa-apa la ilaha illallah. Nak solat tak pernah tinggal, apabila wirid selepas solat tak pernah tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kerana itu adalah wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di akhirat nanti dia tak akan sedih. Sedih di situ ialah bermuka hitam dan keadaan yang tak menentu. Itu maknanya sedih. Kita pun minta kepada Allah, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah menyedihkan kami pada hari kiamat, termasuklah hari dibangkitkan ini. Kita minta kepada Allah, wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kami ini dibangkitkan keadaan sedih. Sedih. Jadi kalaulah orang itu la ilaha illallah, dia tidak ada sedih baginya ketika dibangkitkan. Dibuatkan oleh Nasa'i bahawa Nabi bersabda, wanita yang meratapi mayat kelak dia akan keluar kubur dengan rambut khusus dan tak teratur. Sebab zaman jahiliyah dulu wanita suka meratap mayat. Bila dibangkitkan, rambutnya tak terurus, mukanya tebal sana lebam sini kerana pukul diri sendiri, itu orangnya meratap. Hadis yang juga diketengahkan yang lain, meratap mayat termasuk tersialiah. Jika orang wanita itu mati, Allah memberinya pakaian daripada neraka dan gelangnya daripada gelang api. Itu kalau dibangkitkan. Kalau sebab zaman jahiliah dulu, mereka ni upah meratap kepada Allah tertentu. Siapa nak meratap kematian ayah aku? Bagi upah. Berapa hari? 4 hari. Dia meratap lah. Meraung-raung 3 hari 3 malam. Sebab 3 hari 3 malam diberi upah. Biasanya perempuan, itu zaman jahiliah. Jadi orang yang meratap dibangkitkan dengan cara meratap. Hadis diriwayatkan dari yang lain lagi daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, wanita meratap pun sama juga. Yang lain lagi sini, pada hari kiamat kelak, wanita yang meratap mayat akan dikumpulkan menjadi 2 baris ke neraka jahanam. 1 baris sebelah kanan, 1 baris sebelah kiri. Mereka meratap seperti lolongan anjing. Sebab meratap ini Nabi tidak mengaku umat. Aku terselamat daripada golongan ini. Aku bukan bertanggungjawab orang yang meratap. Meratap ini seperti tidak dapat menerima takdir Allah. Bila mati, kita hendaklah terima itu takdir Allah. Bagi orang jahiliah, dia tak boleh terima kematian. Tak boleh terima kematian. Sebab itulah jadi mereka ini merata itu dilaknat oleh Allah SWT. Ayat Al-Quran, allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna allazi kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang makan riba ni dia dibangkitkan. Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lataran tekanan penyakit gila. Menurut ulama tafsir, hal itu mereka kerana sedang dicekik oleh setan sebagai hukuman Allah bagi mereka yang suka makan riba. Perut mereka menjadi berat sehingga mereka tidak sanggup berdiri secara normal. Setiap kali berusaha bangkit di kubur, mereka terjatuh. Kita mohon kepada Allah berlindung dan berlindung daripada perkara ini dan mendapat pengampunan dan keselamatan. Itu orang makan riba. Orang makan riba perutnya buncit dan apabila nak bangkit terjatuh. Nak bangkit terjatuh. Dia ini seperti dicekik oleh syaitan kerana Allah kata orang makan riba ni seperti terkena sentuhan syaitan. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Bermaknanya ayat ni kata orang makan riba ni hu hayang seperti kena sentuhan syaitan. Orang mak kita tafsir ialah pada hari bangkit nanti. Pada hari bangkit lagi hu hayang dan mereka ini tercekik itu kerana dicekik syaitan. Itulah orang makan riba.
perut buncit, tak boleh berdiri. Berdiri jatuh boleh dibangkit. Wali azubillah, disebut-disebut ini, kita berlindung kepada Allah dan kita mohon ampun kepada Allah pada hari sedemikian rupa. InsyaAllah, kita semua insyaAllah, orang yang bermuka putih, muka putih. Jadi orang Islam semua bermuka putih. Tinggal lagi amalan. Janganlah cenderung kepada dosa-dosa besar. Itu menyebabkan yang menyebabkan terkandas. Sentiasalah gemari sunah-sunah Nabi dan minimaskan kesalahan. Jangan ada kesalahan semasa hidup, jangan ada. Tetapi kita memang tak sunyi daripada dosa. Tersalah juga macam sekalipun. Kita tersalah setelah kita menjaga rapi diri kita daripada tersalah. Memang tersalah juga. Seperti kita lah balik kampung hari raya. Adakah bersih semua? Ada. Kawasan 70, 70 lari 80 dimaafkan. Kawasan 90 kena. Tersalah juga. Tapi kesalahan yang telah dijaga. Kesalahan kita dijaga. Kalau dah kesalahan terjaga, terlaku juga. Inilah dikatakan kesalahan itu akan gugur oleh amalan soleh. Sebab kita bukan maksum. Yang maksum itu Nabi sahaja. Jadi itulah berkat kita menjaga kesalahan. Berkat menjaga kesalahan. Jadi kesalahan itu yang ada itu dengan sendirinya digugurkan oleh amalan-amalan soleh. Ada juga amalan soleh tak ada upaya untuk gugurkan kesalahan. Kerana dosa besar. Dosa besar, amalan soleh, dia tak ada upaya kecuali orang itu taubat dan perkara buruk itu diganti dengan amalan yang soleh. Jadi itulah diingatkan kepada kita. Ingatlah hidup ini, hidup ini biarlah hidup dalam keredaan Allah. Reda Allah, dapatlah rahmat muka yang putih, berseri, bersinar. Di antara kita ada mukanya terlalu berseri sehingga menjadi tarikan kepada yang pada orang yang dibangkit yang lain. Semua tengok dia, tertumpu kepada dia. Kerana apa? Cahayanya terang sangat. Terang sangat. Itu di antara semua-semua kita ini semua. Tak sama walaupun muka putih. Walaupun bagaimanapun, insyaAllah. InsyaAllah kita semua ini, kita minta kepada Allah termasuk golongan muka yang putih. InsyaAllah. Jadi kita tamat sesi ini dengan sebuah kafar surah Al-Asr. Yang baik hidayah Allah yang buruk pada saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afw innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.